Tubuh merata, pohon tebu, pergi ke pasar membeli daging. Banyak harta miskin ilmu, bagai rumah tidak berdinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Bunda Twin. Ayo teman-teman, kita masak-masak lagi. Hari ini aku itu mau masak lagi. Ya Allah, kenapa video aku itu selalu kayak sama gitu ya. Aku berharap kalian gak bosan ya teman-teman, karena aku yakin kegiatan kalian juga kayak gini kan di rumah. Ayo kalian tuh jangan bohong. Aku yakin kegiatan kalian sama, dan aku yakin kalian tuh gak akan bosan ngeliat video aku yang sama. Karena kan memang IRT memang kayak gini ya kegiatannya. Nah, aku itu gak ada kegiatan-kegiatan yang lain-lain ya teman-teman. Gak ada kegiatan yang di luar rumah gitu, itu tuh nggak ada gitu ya, karena memang ya aku tuh ibu rumah tangga tulen dan bener-bener nggak ada kegiatan keluar-keluar, apalagi punya anak kembar itu beneran deh super-super riuh dan super-super ribet aja gitu kalau misalnya harus keluar-keluar. Jadi kayak lebih enjoy dan lebih nyaman aja di rumah. Palingan kalau keluar itu tuh ya karena memang ada urusan yang penting, dan biasanya kalau udah bawa anak-anak keluar itu tuh bener-bener rempong dan kayak nggak sanggup aja buat ngerekod atau ngerekam di luar gitu ya, karena ya gitu udah riweh gitu ya temen-temen, udah ribet, udah rempong gitu pokoknya. Nah, di sini tuh aku mau masak ya temen-temen. Ini tuh kalian bisa lihat sendiri, aku tuh masak jengkol lagi, dan sebelahnya itu ada sayur gitu ya. Ya, aku tuh mau gimana lagi ya teman-teman, banyak yang bilang katanya nggak bosan apa bun sama jengkol. Ya aku mau gimana lagi, karena memang aku tuh sama pak suami suka gitu ya. Jadi ya udah, di sini aku tuh masak aja jengkol. Nah, sebenarnya di hari ini tuh aku bikin video itu cuma satu ya teman-teman, dikarenakan memang tadi pagi aku itu lagi buru-buru banget, jadi aku nggak bisa bikin video karena aku itu harus ke Pekanbaru karena aku itu ada mau jemput kiriman dari ayahku. Alhamdulillah kemarin ayah itu ngirim gitu ya teman-teman buat aku, jadi aku jemput gitu tadi pagi. Nah, jadinya karena memang aku tuh buru-buru gitu ya, aku tuh nggak bisa bikin video gitu di pagi hari, walaupun tetap ya aku tuh berkegiatan di pagi hari. Ditambah lagi pas aku itu perginya sama kakak ipar aku ya teman-teman, dikarenakan memang pak suami itu tuh nggak bisa karena dia itu udah mandah atau udah tidur di tempat kerja. Yang nanya pak suami itu kerja di mana? Pak suami itu kerja di peternakan ayam Java. Nah, mungkin kalian tuh berpikir, alah itu kenapa harus pakai tidur di tempat kerja? Karena itu tuh mau datang anak ayam gitu loh teman-teman, ada anak ayam yang baru menetas, itu tuh bener-bener harus dijaga banget gitu ya, biar nanti hasil produksinya atau hasil telurnya itu banyak gitu. Jadi bener-bener harus dirawat dari ayam itu masih bayi, masih kecil gitu. Jadi pak suami itu hari ini udah mulai tidur di tempat kerja. Jadi 2 minggu ke depan itu tuh pak suami itu tidurnya di tempat kerja gitu ya. Jadi aku cuman sama anak-anak aja di rumah. Cuman alhamdulillah sih tetangga kan rapet-rapet di rumah ya. Terus aku juga sering ditengokin sama kakak ipar aku kadang kesini. Jadi alhamdulillah insyaallah aman ya teman-teman. Jadinya karena memang pak suami itu tidurnya itu di tempat kerja, otomatis kan aku tuh nggak bisa dianterin gitu. Nah, kalau misalnya aku mau pergi sendiri gitu ya, itu tuh si kakak dia tuh nggak mau tinggal sama orang, beda sama si adek teman-teman. Kalau si adek dia itu kalau diajakin orang gitu dia masih suka mau gitu, tapi kalau si kakak dia itu nggak mau gitu, dia itu suka nangis-nangis dan menjerit-jerit. Jadi aku ngebayanginnya aja kayak udah kasihan gitu ngedengerin dia nanti nangis-nangis gitu kan. Makanya aku memutuskan untuk ngajakin kakak ipar aku gitu ya. Jadi aku gendongin si kakak ipar aku yang bawa motor gitu. Tapi kan memang kami berdua kan sama-sama bisa naik motor gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya ada yang capek bisa gantian gitu ceritanya. Tapi ya gitu teman-teman, di jalan kami itu kena hujan, cuman bukan hujan lebat sih, yang gerimis-gerimis itu kayak sepanjang jalan gitu ya, sepanjang jalan yang mau pulang. Kalau pas mau pergi sih udah separuh jalan kami itu kena hujan gitu, terus kami berhenti, lalu kami terusin perjalanan kami karena memang hujannya itu cuman gerimis-gerimis. Nah, pas mau pulang dari Pekanbaru itu bener-bener hujan gitu ya teman-teman, gerimis-gerimis sepanjang jalan kayak gitu. Cuman kalau mau berhenti itu rasanya nanggung gitu kan. Dan alhamdulillah juga kan si kakak itu aku gendong gitu ya, dan dia itu kan di tengah-tengah, jadi dia itu aman dari hujan gitu.
Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke masakan aku dulu ya. Ini aku lagi nyambel si jengkol. Ini kalian bisa lihat sendiri. Kalau untuk masak jengkol kayak gini tuh aku udah sering banget lah ya, gak perlu aku jelasin apa-apa aja bumbu-bumbunya gitu ya. Ini tuh aku mau nyambel jengkol dicampur sama ikan ya teman-teman. Jadi ini tuh adalah ikan sisaan yang dipancing sama pak suami beberapa waktu yang lalu. Itu tuh tadi lumayan banyak gitu ya, tapi aku pisahin juga buat anak-anak, buat lauknya mereka gitu nanti. Nah ini udah mateng aja, udah tercampur rata juga dengan bumbu. Lanjut di sini aku itu langsung salin aja ke dalam piring supaya lebih enteng aja gitu ya teman-teman kalau mau ngambil-ngambil. Nah ini dia menu kami hari ini, masya Allah alhamdulillah ada sayur dan juga itu ada jengkol kesukaan aku alhamdulillah. Nah setelah aku kelar masak seperti biasa di sini aku lanjut buat beres-beres dan aku itu mau lanjutin aja cerita aku yang ayah aku itu ngirim sesuatu gitu ya teman-teman. Jadi ayah itu dari kampung itu tuh ngirimin aku durian. Alhamdulillah ayah itu ngirimin aku durian gitu ya teman-teman. Aku minta gitu sih sama ayah aku durian karena memang kemarin itu kan aku ada beli durian gitu ya, terus itu kan lumayan mahal 30.000 satu, dan itu tuh kayak makannya tuh nggak puas gitu ya. Jadinya aku tuh cerita ke ayah aku teman-teman, dan ayah aku tuh kebetulan cerita kalau misalnya di kampung itu lagi musim durian. Alhasil aku tuh minta kirim dong sama ayah aku gitu ya. Aku kirimin uang buat beli duriannya gitu. Alhamdulillah dikirimin. Nah itu dia kalian bisa lihat sendiri. Itu sisanya yang belum dikupas ya, sebenarnya itu dikirimnya itu banyak. Cuman kan aku udah bagi-bagi ke kakak ipar aku, terus juga ke abang aku yang di Pekanbaru tempat ayah aku nitipin durian ini gitu ya. Karena durian itu kan dikirimnya pakai travel gitu teman-teman. Jadi travelnya itu nurunin duriannya itu di rumah abang aku. Jadi pas di sana tadi aku udah tinggalin juga untuk abang aku, terus aku juga udah bagi-bagi ke kakak ipar aku. Jadi sisanya itu sama aku ada 6 biji. Nah yang 2 bijinya tadi langsung aku kupas karena ukurannya agak kecil-kecil, jadi aku masukin ke freezer, jadi pas ke kulkas gitu ya, nggak ke freezer sih, cuman ke chiller aja, nanti kalau pas mau makan ya tinggal ambil gitu, aku masukin di food container kayak gitu. Jadi sisanya itu ada 4 lagi. Aku tuh seneng banget dikirimin durian sama ayah ya teman-teman. Udah lama banget gak makan durian yang dari kampung. Pengennya itu sih bisa pulang kampung gitu ya teman-teman pas musim durian. Cuman karena memang keadaan gak memungkinkan. Tapi suatu saat pengen gitu ya pas lagi musim durian aku itu pulang kampung. Kayaknya biar lebih puas aja gitu ya makan durian itu di kampung. Oke deh teman-teman, kita lanjut lagi ke video aku ya. Nah di sini tuh aku tadi udah kelar nyapu di dapur, terus juga nyapu di samping rumah. Lanjut di sini tuh aku mau nyapu halaman. Cuman sebelum aku nyapu halaman, aku mengangkatin pakaian aja dulu. Karena kan ini juga udah sore gitu ya, jadi aku angkatin dulu untuk pakaian-pakaian aku. Nah balik lagi ke cerita kiriman durian ya teman-teman. Ayah aku di kampung alhamdulillah juga itu tuh habis panen gitu ya, habis panen padi di sawah. Jadi ayah aku juga ngirimin beras gitu sama aku. Memang gak banyak sih karena memang waktunya buat ngirim itu tuh udah mepet gitu. Jadi ayah tuh belum sempat buat ngejemur-jemurin padi banyak. Jadi dikirimnya sedikit aja ya, bisa lah buat beberapa kali masak sama aku gitu. Tapi aku tuh bersyukur banget udah sekian lama gitu ya gak pernah makan beras yang dari sawah langsung, akhirnya aku bisa makan lagi. Karena memang kan kalau di sini kan udah ada adanya itu kan beras-beras yang udah dikarung-karungin gitu kan. Tapi kalau di kampung kan masih beras yang memang dipanen dari hasil sawah sendiri gitu, dan itu kayak bener-bener enak banget gitu teman-teman. Semoga deh ya teman-teman aku itu ada waktu dan kesempatan gitu ya. Pokoknya hanya itu yang bisa sekarang itu aku harapin, waktu dan kesempatan. Semoga aku tuh nanti bisa pulang kampung gitu ya, terus juga bisa nunjukin ke kalian seperti apa kampung aku kayak gitu tuh. Ya semogalah ya teman-teman, kalau sekarang sih tipis harapan gitu ya, karena kan anak-anak juga masih kecil, dan juga pak suami itu tuh nggak bisa yang namanya libur itu lama. Paling mentok-mentok itu liburnya cuma 3 hari. Nah kalau cuma 3 hari libur aku tuh pulang kampung, masya Allah itu cuman buang-buang duit dan buang-buang tenaga. Capek belum hilang, malah harus balik lagi ke sini. Perjalanan dari tempat aku, maksudnya dari sini tuh ke kampung aku itu sekitar berapa jam ya? Aku sih nggak tahu ya berapa jam. Kalau misalnya berangkat dari kampung aku itu sore, nyampe nya di sini tuh paling lama itu subuh. Bahkan pernah kejadian aku tuh sama pak suami dulu pas awal-awal sebelum nikah gitu ya pulang kampung.
Itu tuh kami berangkatnya sore, sampai di Pekanbaru tuh jam 2 malam, teman-teman. Jadi ya tergantung kecepatan mobilnya gitu. Kalau misalnya mobilnya itu cepet, ya nyampenya di Pekanbaru juga cepet gitu. Pokoknya tuh aku semenjak nikah udah 2 tahun gitu ya, gak pernah pulang kampung. Aku sih berharap nanti ada waktunya buat pulang kampung. Tapi aku tuh pengen nyari waktu yang benar-benar longgar, jadi bisa puas juga main di kampung, gak capek-capekan aja dan gak ngabis-ngabisin duit aja. Karena beneran deh teman-teman, kita kan nyari duit itu susah gitu ya. Kalau di kampung itu cuman buat ngantarin capek doang, terus juga kita itu belum puas berkumpul dengan keluarga, itu rasanya kayak gimana gitu ya. Dipikir-pikirnya itu kayak capek doang gitu kan, gak ada yang bisa kita nikmatin gitu. Berkumpul sama keluarga juga gak bisa dinikmatin, karena memang waktunya itu singkat gitu kan. Jadi ya mending lah gitu ya teman-teman, kayak nunggu aja dulu waktu yang tepat gitu, pasti ada nanti masanya gitu. Oke deh, kita balik lagi lah ya ke video aku. Nah di sini udah habis maghrib gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh tadi aku udah mandi, habis nyapu. Tadi aku tuh langsung mandi sama anak-anak. Jadi pas habis mandi ya udah istirahat gitu ya, yang makan lah segala macem gitu. Nah ini tuh sekitar habis maghrib gitu ya, aku tuh lanjut buat ngenyusunin piring yang udah aku cuci tadi. Di sini aku mau susun aja langsung semuanya, supaya kerjaan aku tuh besok nggak banyak gitu. Supaya juga pagi-pagi mood aku itu bagus, karena memang ngelihat dapur itu udah rapi, nggak ada kerjaan yang numpuk-numpuk lagi. Dan di sini juga aku mau sapa-sapa teman-teman semuanya. Hai Mam, hai Bunda, hai semua. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah klik video aku, yang udah nonton. Untuk yang pendatang baru yang belum subscribe, boleh di-subscribe ya jika kalian suka dengan video aku. Dan jangan lupa juga untuk dinyalain lonceng agar kalian tuh jadi orang pertama yang hadir di video aku ketika aku ada video terbaru. Dan jangan lupa juga untuk meninggalkan like serta komentar yang positif agar aku makin semangat. Untuk kalian yang udah selalu support dan udah selalu dukung, aku ucapkan terima kasih banyak ya. Nah teman-teman, tadi aku udah makan. Jadi di sini waktunya aku tuh ngasih anak-anak makan. Ini tuh anak-anak makannya itu pakai kuah sayur yang tadi, lalu campurnya itu ikan goreng gitu ya. Nah udah kayak gini aja anak-anak itu udah lahap makannya. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, anak-anak itu lahap banget makannya. Tapi anak-anak itu nggak suka yang namanya sayurannya itu, jadi kayak kuahnya aja gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi ya teman-teman, kalau misalnya anak-anak nggak suka sayur, ya udah nggak usah dipaksain kayak gitu ya teman-teman. Yang penting mereka itu mau makan nasi gitu ya, biar mereka itu kenyang. Karena beneran deh, kalau misalnya hanya susu aja yang diharapin, itu tuh kayak bener-bener pasti boros banget di susu juga. Lalu juga anak-anak itu kenyangnya itu nggak sempurna gitu menurut aku. Karena menurut aku yang bikin kenyang itu ya makanan gitu ya, bukan minuman gitu. Kalau susu itu kan ya minuman gitu ya. Ya memang sih ya, kalau misalnya udah minum susu itu anak-anak kenyang. Tapi tetap aja menurut aku lebih bagus anak-anak itu makan, jadi kenyangnya itu lama. Nah anak-anak itu ya teman-teman, kalau minum susu itu tuh nggak banyak kali dalam sehari ya. Pokoknya anak-anak itu minum susu sekali pas mereka itu mau tidur siang. Lalu sore biasanya itu habis mandi. Terkadang juga nggak minum susu kalau misalnya mereka udah kenyang gitu, biasanya nggak minum susu sih. Cuman keseringannya minum susu setelah habis mandi gitu, minum susu. Lalu nanti itu yang ketiga kali sebelum tidur itu minum susu. Dan kalau misalnya di tengah malam itu tuh jarang banget anak-anak itu yang minta susu gitu ya teman-teman. Cuman yang keseringan minta itu kakak gitu. Kalau si adek udah minum susu dia mau tidur, ya udah sampai pagi itu tuh nggak minta susu lagi. Nah kalau si kakak itu terkadang juga sore juga ada sih sesekali itu minta susu gitu, dia di tengah malam. Jadinya memang kayak uang budget susu untuk anak-anak itu nggak besar ya teman-teman. Jadi kalian tuh jangan heran kenapa cuman 300.000 aku budgetin, padahal anakku kembar. Karena memang anak-anak itu aku fokuskan itu dimakan gitu ya, jadi mereka tuh nggak berfokus hanya diminum susu aja. Jadi aku tuh kayak biasain anak-anak itu makan biar mereka itu tuh kenyang gitu. Oke teman-teman, lanjut lagi. Ini aku ngelipatin pakaian, dan kalian tuh jangan salfok sama anak-anak yang pecicilan dan sibuk dengan urusannya masing-masing ya. Itu tuh tadi mereka itu berantem gara-gara keranjang mainan yang ini ya teman-teman, yang kecil ini. Jadinya aku kasih aja keranjang yang besar ke adek, yang ini tuh si kakak gitu ya. Jadi mereka itu main satu-satu masing-masing keranjang. Karena teman-teman kalau misalnya anak kembar kayak twin ini tuh, semua perkara itu bisa jadi bahan beranteman gitu ya teman-teman, bisa jadi bahan rebutan. Nah itu kalian bisa lihat sendiri, baru aja aku bilang mereka udah rebutan lagi. Masya Allah. Ya memang seperti inilah ya teman-teman, nikmat banget gitu ya rasanya. Pokoknya dinikmatin aja dulu, pasti nanti pas mereka udah besar kita itu bakalan kangen gitu ya dengan masa-masa seperti ini.
Alhamdulillah aku udah kelar buat ngelipatin pakaian, waktunya buat disusun ke dalam lemari. Kalau misalnya ngelipat pakaian kayak gini tuh, kalau nggak langsung disusun, biasanya itu mager akan melanda lagi untuk menyusunnya. Dan biasanya itu akan langsung-langsung diambil-ambil aja, dan pastinya nanti tuh bakalan bisa kayak bikin apa ya, bikin berantakan lagi gitu ya. Jadi memang alangkah baiknya pas kita udah selesai ngelipat ya langsung disusun gitu. Oke deh teman-temanku semuanya, terima kasih banyak aku ucapkan ke kalian semuanya yang udah nonton video aku sampai di detik ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video yang aku share. Semoga kalian selalu suka dan selalu enjoy untuk nonton video aku. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya yang akan tayang dalam 1 hari 2 kali setiap jam 9 dan jam 5 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye. That's all I wanna do.